3 Gimana pengora hebatnya seorang laki-laki ngelipot ega pasangannya apapun dia miliki maupunnya air dan sebagainya, kalau tidak ada pasangannya maka sama haknya dengan sepatu yang baru mahal harganya. Kosi walimi tidak berarti kanan itu kalau tidak ada yang kiri. Ya, jadi makanya hati saya panik kain asem niko tuwe lampilamu dek gagal bahkan kue hak desa nabi tamu jandai nalur tuwe panika tapi ku tadi itu pramari buti jandai ya ku kiga rokong tanpa kapak dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak karibata cikali tena podo made cemuai ya. Dan perjalanan jalan-jalan kita kali ini akan melanjutkan dokumentasi dengan botinya Ucang sama Lini. Mulai dari akad sampai bagaimana keseruannya? Ya, ayo mi ikut like, comment, subscribe ki. Peng. Yuk cikali-cikali semuanya, kita ikuti proses sakral pak bottingannya Ucang sama Lini. Yuk sebelum makan jika kita mulai, maka terlebih dahulu saya minta kepadamu, saya minta kepada saudara untuk mensucikan niatnya, mengikhlaskan hatimu, membulatkan tekadmu untuk menimbul amanah atas tanggung jawab yang insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada nanti. Karena dengan niat yang suci, hati yang ikhlas, dan tekad yang bulat mendasari pernikahan Anda berdua, maka di sanalah ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kehidupan keluarga kalian berdua. Sebelum engkau mengucapkan janji yang kuat, janji yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala lewat ijab kabul, maka saya minta kepada saudara dulu untuk beristighfar memohon ampun kepada Allah atas segala kehilafan kesalahan, karena kita sebagai manusia biasa ya tidak luput lepas daripada kesalahan. Selain itu saya minta kepadamu untuk beristighfar dan mengucapkan astagfirullahaladzim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu. Ceklek di atas itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara Isran bin Jibril, saya nikahkan engkau dengan seorang wanita yang bernama Lini Utami Putri binti Jamaluddin dengan mahar sebuah galang emas 10 gram tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Lini Utami Putri binti Jamaluddin dengan mahar galang emas 10 gram tunai karena Allah. Ya alhamdulillah sah setelah kedua saksi menyatakan sah. Jadi bukan penonton ya. Jadi ini buat pembelajaran buat ketika-ketika semua yang datang ketika ada prosesi ijab kabul seperti ini, yang menyatakan sah adalah saksi bukan penonton. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu lana wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Atas nama penghulu dari
Jawa Kecamatan Barlu menyerahkan buku nikah ini. Mudah-mudahan buku nikah ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan saya doakan mudah-mudahan pernikahan saudara, pernikahan yang sakinah, mawaddah. Yap, setelah dinyatakan sah sebagai suaminya Lini, akhirnya lanjut ke prosesi mahdiwa di mana Ucang dipangku oleh perwakilan dari keluarga mempelai perempuan. Kalau tidak salah ini nenek ya. Biasanya nenek. Dan kita lanjut ke prosesi mahupasi Karawang. Ini artinya sentuhan pertama seorang suami kepada istrinya yang telah sah sebagai suami istri. Prosesinya lanjut. Amin. Amin. Jangan terlalu lama di dalamnya. Iya, sabar-sabar. Sabar kesatria. Sabar kesatria. Kenapa si Kerawa? Iya, kesatria, sabar. Oke. Boleh di. Apanya lagi? Cincinnya, cincinnya. Maju cincin. Oke, okay. Kita kasih sering-sering kita ngantar lah. Miring-miring ke kamera begini kak. Tangan kak juga. Ya, tangannya juga ya. Oke, okay, cekkan aku so ya. Ya. Kasih begini lah kak. Angkat sedikit. Ke kamera. Ya, oke. Silakan 1 2 3. Penyerahan mahar. Yup, setelah semua prosesi di rumah sampai di kamar tadi selesai, saatnya kedua mempelai menuju pelaminan. Ya, ini tempat pestanya agak jauh sedikit dari rumah. Nah, ini kesempatan juga untuk mengiring kedua mempelai dengan tabuhan rebana. Ya, sekilas info buat kedua mempelai cikali-cikali semuanya bahwa sang mempelai laki-laki alias Ucang adalah relawan driver ambulans di Masjid Modern Kuri Langit. Sedangkan Lini Utami Putri istrinya saat ini adalah fundraiser di Masjid Modern Kurir Langit ya. Jadi keduanya adalah orang ormas, orang-orang masjid yang Allah pertemukan di pelaminan hari ini ya. Ya ayyuhan
itu peramana patung pengelatan. Jadi hadirin, sudah suami istri, tidak ada lain naluri agama tak sifat masing-masing. Nah sampai ia tu ini utami yang ngeraina, maka dia roh ibu lakai adalah kirimana pengelatan Allah. Kirimana pengelatan. Nah sampai ia tuan nikah tidak membeli wanita, tania tebusang itu sumpai. Tanya tu harga perempuan nasabah harangi mai balur patawe, tapi itu adalah ya sadukat hinna nila, adalah pemberian laki-laki yang wajib yang menghalalkan tari abi yang haram. Ia sudah halal ini. Jadi aromatu utamina guna parece-parece yang serama kedaya kirimana pengalat alam diserang akatria parece-parece tengah ko apa aku lari liasi ko runtuk untuk bulu dua nak aku lari liau ko entah tutup runtuk pak betesu insya Allah. Jadi ko matu anak guna tapi palawa ini apa kiriman pun dari pengelola subhanahu wa ta'ala. Jadi di orang ini yang makulre tanya bukan pembantu kita. Tanya pembantu itu benar. Nah sahabat tanya metode metode yang di deh hanya pemberian yang namanya wa'atuhun sadukatihin anillah. Pemberi-berikanlah itu wanita mahar itu. Karena itulah mahar yang menjadikan itu wanita senang. Nah, itulah yang menjadikan halal kita ialah berdua. Jadi itu perempuan bukan milik kita bukan. Tapi menurut adalah partner, partner hidup namanya. Ganda campuran kepada Buti Mintong melawan kehidupan di dunia ini. Jadi tentang ini dari sana. Jadi itu adalah amanah dari pengalat Allah. Maka dari tarima yang keamanah dari pengalat Allah kujampui. Tarima yang serang itu aman. Harus kita pertanggungjawabkan. Di maka dari wa'ashiruhun nabil ma'ruf, berilah pergaulilah istrimu dengan baik, dengan secara patut kaum semua. Nah sahabat itu makunre adalah amanah dari Allah. Nah sahabat itu makunre tanya pun bukan pembantunya laki-laki, bukan, tapi amanah dari Allah yang perlu kita pertanggungjawabkan itu. Terima kasih sudah membersamai hingga di akhir-akhir video ini. Setelah tadi kita mendengarkan khutbah nikah, lanjut makan-makan dan foto-foto. Nabilan teman-teman, biasanya itu foto-foto ini yang wajib supaya ada kenang-kenangan. Ya, sekaligus juga memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Semoga jadi keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, menjadi wasilah hadirnya atau lahirnya generasi-generasi Qur'ani yang menjaga agamanya Allah ke depannya. Ya, terkirim doa juga buat ini teman-teman yang foto-foto tadi yang belum dapat pasangan, yang belum dikirimkan pasangannya sama Allah, semoga disegerakan juga menyusul ini sama Ucang di. Nah, karena setelah foto-foto di sini kita foto-foto di pengantinnya siapa lagi ya. Semoga segera Allah kirimkan. Dan teman-teman yang sudah menikah segera dapat momongan dan bahagia selalu, senantiasa dimudahkan segala urusannya, dan yang setia menonton hingga membersamai channel ini sehat selalu. Titip salam buat orang tua, semoga jadi anak yang berbakti. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.